mana sih sini ya? Sin! Sini! Sini, sini! Itu, lewat situ, lewat situ. Oke, Insa Muda, sekarang Iqbal udah ngejanjiin bakal ketemu sama salah satu temen Iqbal. Dia tuh cewek ya. Ya iyalah, jelas cewek. Jadi nggak disangka-sangka dan juga tidak diduga-duga dengan bisa dibilang cantik lah ya. Dia main motor cross. Seriusan loh, dia main motor cross dan kita kenalan aja. Halo Cindy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar, A? Baik, panggilnya jangan A dong, Iqbal aja. Iqbal aja. Biar okay. Kelihatannya jangan tua banget ya. Jangan Om, terus umuran bapak lu lagi. Sin, apa kabar, Sin? Sehat. Sehat. Sehat ya. Kemarin kok enggak salah lagi sibuk buat kejuaraan-juaraan gitu ya? Iya, kemarin kemarin banget baru selesai pulang dari Bogor. Pulang dari Bogor. Habis balap. Kalah kan? Ini cantik-cantik pembalap loh, asli. Motocross banget lagi. Tapi boleh diceritain nggak sih sebenarnya sama Insa Muda nih, kayaknya pengen tahu juga nih sejarah sampai akhirnya Cindy, seorang Cindy yang biasa kan kalau misalnya hobi cewek kan ya apa sih kalau nggak jauh-jauh dari apa namanya? Shopping ya nggak sih, nggak jauh-jauh dari yang namanya shopping, jalan-jalan, nongkrong di cafe. Lah kamu beda sendiri, ini malah ke motocross. Coba awal mulanya gimana coba? Jadi awal mulanya itu iseng aja sih sebenarnya. Ngeliat dulu orang. Itu bisa diem gak tuh? Dari tadi suara motor kayaknya bisik banget. terus. Lagi main gitu ke gunung. Terus iseng, aku waktu itu belum pakai motor trail kan. Oke. Okay. Terus iseng ada yang pakai motor trail cowok. Oh oke, okay. Gebetan tuh? Bukan. Oh iya. Terus aku mikirnya, kayaknya seru juga ya. Nah waktu itu masih jarang cewek yang pakai motor trail kan. Oke. Okay. Jadi kalau aku kan emang seneng yang beda-beda gitu, beda dari orang lain. Nah, SMP tuh udah sebenarnya maksain diri gimana caranya aku harus bisa pakai kopling. Oke, motor pertama apa tuh? SD aku udah SD belajar motor-motoran. Pakai CS1 belajar kopling. JS1. Oke. Okay. Honda itu. Iya. Itu belajar terus? Kopling. Udah gitu SMP udah pakai KLX. Mulailah minta. SMP KLX. Pakai KLX. Wow. Takut. Terus. SMP minta KLX sama orang tua. Terus sempat enggak diizinin kan karena bahaya kan. Ke gunung gitu, aku cuma bilangnya udah kok cuma ke situ doang awalnya bohong-bohong dulu ya. Nah terus aku mainlah ke Ujung Merung, ada sirkuit Bako di sana tuh. Sirkuit Bako, oke. Iya. Tiga apa tuh? Tiga SMP udah maksudnya udah berani ngebohong sama orang tua. Aduh gimana caranya, aku harus bisa kan. Iya. Terus. Terus begitu ke Bako, ke Ujung Berung, mainlah motor. Nah, dari situ mulai itu merasa tertantang kan di situ. Oh. Seru juga nih, asik juga. Jadi lanjut aja sampai sekarang. Sebenarnya nggak diizinin. Oke. Okay. Diizinin banget sama orang tua, cuma karena sering curi-curi waktu buat latihan, buat main motor. Nah dari situ orang tua kayak, oh ya udah diizinin aja daripada anak harus ngebohong kan ya. Iya. Karena kalau bisa bohong kan dosa ya. Katanya kalau bisa dosa masuk neraka ya. Nantinya malah gimana? Iya. Terus. Nah dari situ. Pertama balap di Bogor, menang? Menang, dan itu bawa orang tua. Oh, oke. Okay. Pertama kali balapan, ikutan kejuaraan, itu langsung bawa orang tua. Itu menang? Iya. Tanggapan orang tua kayak gimana tuh? Awalnya itu sempat debat ya, karena, aduh gimana? Ini kan baru pertama nih balapan gitu. Bawa orang tua, karena kan orang tua tuh pengen tahu. Jadi aku bawa orang tua juga buat ngeyakinin bahwa anaknya itu nggak apa-apa gitu, aman-aman aja gitu. Terus aku bawa tuh, sebenarnya deg-degan sih sebelum race aja udah kayak udahlah jangan, gak usah ikutan. Udah kayak gitu, oh ya udahlah pasrah. Nah ketika balap, mamah itu nggak lihat aku balap. Oh oke. Takut. Berdoa
di mobil kali ya. Iya, karena takut. Terus nggak lihat udah kayak gitu, lawannya cowok semua kan. Lawannya cowok semua. Cowok. Oh, jadi pertama pertandingan itu lawannya langsung cowok semua. Cowok semua. Oke, okay. Emang ada kelas-kelasnya buat cewek itu? Belum sebenarnya ada? Ada, cuma waktu itu di Bogor tuh nggak ada. Jadi okay. Disiapin gitu sama cowok. Dan aku cewek satu-satunya. Oke, okay. Singkat cerita, setelah kamu ikutan kejuaraan itu, akhirnya menang nih. Menang, kedua. Juara berapa? Juara kedua. Itu apa kabar tuh cowok-cowok tuh? Lawan 7 orang apa 8? Langsung menang? Iya. Oke, okay, udah gitu? Udah gitu. Emang berarti udah naluri ya, berarti itu ya? Iya. Dari kecil udah, ya? Emang udah, gak tahu ya udah tomboy mungkin ya. Udah tomboy dari kecil, oke. Okay. Terus setelah dari situ akhirnya? Akhirnya di situ mama percaya. Oh ya udah berarti olahraga ini ya anaknya juga bisa jadi. Anaknya juga bisa juga ya. Bisa udah maksudnya udah ngerti lah harus kayak gimana. Udah aja diizinin aja sampai sekarang. Oke. Terus juga mungkin ada satu pikiran sampai akhirnya kamu memilih nih olahraga motocross yang notabene ini kan laki banget ya. Ini jadi kayak passionnya kamu tuh dari sejak kapan? Dari SMP itu atau dari gimana? Dari SMP itu udah mulai ada. Wah, ini harus didalami. Iya. Diperdalam lagi. Dari SMP udah lanjut sampai sekarang. Oh, gitu. Kalau dulu boleh. Sorry. Kalau kita pesan tahu ya. Oh iya, ini antar ada ini juga ya enggak apa-apa. Ini aja dulu. Lanjut. Tadi ada iklan dulu. Terus. Tadi sampai mana? Tadi dari akhirnya memilih. Nah, memilih. Terus sudah kayak gitu enggak lama setelah enggak diizinin langsung res aja di perdalam sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Dan sampai akhirnya sekarang motor yang di rumah kamu tuh ada motor apa aja? Nah, motor biasa. Motor biasa tuh apa? Kan mungkin teman-teman aku yang di sini yang lagi pada lihat kan penasaran juga ya apa yang kamu punya sekarang motor-motornya. Motor ini aja, motor biasa. Motor-motor cross. Ya. Oke, okay. Apa aja tuh? Motor trail aja. Motor-motor trail apa aja tuh? CRF ada. CRF ada. KLX terus ada. KLX ada. Dan sebagainya. Oh, banyak ya berarti ya dan sebagainya itu ternyata banyak loh. Dan sebagainya. Oke. Tapi gini, setelah kamu melewati berarti ini udah dari berapa tahun nih? Dari SMP sampai dengan sekarang udah berapa tahun nih udah berkecimpung di dunia trail ini? Berarti udah lebih dari 5 tahun. Udah lebih dari 5 tahun ya. Berarti kamu masih muda dong. Masih muda, 23 tahun aku. 23 tahun. Hey, 23 tahun lu pada ngapain? Dia udah main trail kejuaraan lagi. Oke, iya. Terus resiko deh apa aja yang pernah kamu dapetin? Selama yang terberat nih. Terberat. Pernah sih. Ini latihan ini sobek nih dagu. Guys, lihat. Sobek. Dagunya sobek. Ini 10 jahitan yang bibir dalam 2 jahitan jadi 12. Kapok enggak itu? Enggak sih. Oh enggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Kan biasa gini loh ya, kalau cewek-cewek itu kan yang paling dijaga itu adalah wajah. Muka ya. Ini kamu bodoh amat. Sebenarnya aku juga menjaga, tapi kalau yang namanya kecelakaan kan kita tidak pernah tahu ya. Iya. Jadi, tapi aku udah mikir, ini resikonya. Oke. Jadi mau enggak mau ya harus bisa nerima aja. Sekarang udah banyak nih skincare kan. Iya. Udah kalau misalnya ada cacat-cacat dikit kan tinggal dibenerin gitu. Oke. Tapi ini susah dibenerinnya. Ya udahlah ya, itu sebagai kayak kenang-kenangan aja kali ya. Dari situ. Terus prestasi apa aja yang udah kamu dapetin selama kamu main trail-trailan naik-naik gunung itu? Ada gak sih kayak prestasi yang akhirnya kamu di rumah tuh bangga gitu? Wah, aku udah dapet medal ini nih, piala ini nih, atau apa gitu? Sebenarnya awalnya itu kan aku cuma mikirnya cuma kayak, ya udah cuma buat seneng-seneng aja. Cuma alhamdulillah setiap kali balap udah di awal tahun ini, podium. Podium terus? Iya, alhamdulillah. Seriusan? Podium terus. Jadi makin semangat gitu kan. Iya. Podium tuh kesananya makin pengen lagi. Oke. Tapi yang bikin senang. Selain kamu nih, cewek, ada lagi enggak sih teman-teman cewek kamu yang main trail juga? Ada banyak. Sekarang di Jawa Barat udah cukup lumayan banyak. Banyak ya, banyak juga. Banyak. Cuman yang jadi permasalahan gini loh, kan kalau misalnya cewek itu kan sistemnya kayak bodo amat, ya enggak sih? Kayak enggak mau ngurus yang namanya ya udah mobil mah cuman pakai doang. Motor cuman pakai doang. Tapi kalau misalnya disuruh ngebenerin motor bisa? Cuma bagian-bagian tertentu yang emang ngerti aja gitu. Tapi ngerti kalau lagi mogok kenapanya tahu? Tahu.
tahu. Keren. Tapi kalau pusing-pusing banget udah nelpon yang emang ini. Aku ya, kalau lagi naik Vespa di jalan mogok, kagak ngerti mau ngapain. Bingung. Ya udah tungguin orang lewat kan kalau Vespa kayak gitu ya. Tungguin orang lewat dibenerin sama orang. Kok benerin sendiri enggak bisa? Kamu bisa sendiri. Ya. Waktu itu pernah di BC di apa di pas pertigaan gitu. Iya. Aku pakai motor ini, motor CB punya temen aku. Oke, motor CB. Tiba-tiba mati gitu kan. Enggak ngerti. Iya, terus si apa tapi apa gitu ya, masalahnya sih di starternya gitu ada pakai starter. Engine starter. Ya, starternya gitu. Enggak ngerti ternyata si kabel starternya lepas. Oh, cuma karena itu doang. Itu, apa ngerakit gitu kan si motornya? Iya. Aduh, oh ini ketahuan. Oh, tapi gampang, tinggal nyambungin lagi. Oh, tinggal nyambungin lagi ya. Iya, boleh. Tapi yang kamu yang kecil-kecil tuh. Bisa. Yang kecil-kecil aman lah ya. Cuma kalau kayak harus ngebor up motor, nah itu belum. Ya iyalah. Karena kan kamu bukan montir juga ya kan. Tapi gini loh, kalau misalnya kamu nih udah lumayan lama lah berkecimpung di dunia trail gitu ya. Ada pernah ngerasa bosan enggak sih? Sambil makan enggak apa-apa ya? Iya, sambil kamu nyemil. Sedotannya. Tadi sedot. Iya. Oh, ini jatuh. Kalau ini ada pernah ngerasa kayak bosan enggak? Pernah ngerasa bosan, kayak bosan mau latihan. Fisik aja buat lari kan kalau di enduro kan harus bener-bener ya. Iya. Tuh kadang kayak aduh males, tapi mau enggak mau harus gitu kan. Okay. Ada sih bosan tapi langsung mikir lagi gitu. Cara ngatasin kan terkadang gini loh ya. Kalau misalnya kita nemuin satu hobi kan terkadang suka ada bosannya ya. Terus juga di bosannya itu tuh jadi kayak enggak konsisten. Jadi ujung-ujungnya tuh malah jadinya udah aja lah, lewat aja nanti ke olahraga lainnya. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat di pandemi kemarin kan lagi orang-orang pada musim sepedahan tuh yang ngasih sampai akhirnya pandeminya beres, sepedahannya udahan juga yang ngasih. Tapi kalau misalnya kamu beda gitu ya. Enggak. Tetap. Kalau aku tetap aja terus fisik karena kan itu modal utama lah kalau main motor itu fisik harus benar-benar. Iya, harus benar-benar kuat gitu ya. Oke. Olahraga apa aja tuh sebelum biasanya mau trail-trailan? Ini kamera gue ini, kameramen gue ini ya, sampai yang Apa aja tuh olahraganya? Ya paling kalau yang basic-basic ya paling lari. Macul nggak? Macul? Nggak. Sepeda juga suka. Berkuda sih. Oh iya, doi berkuda juga cuy. Jadi kalau nggak salah dia tuh berkuda ya. Iya. Itu termasuk buat latihan juga? Iya, lumayan itu. Kelihatannya kan diem ya berkuda. Padahal itu adalah salah satu olahraga yang lumayan pricey ya. Kuda-kudaan itu ya, kecuali kalau misalnya kamu ke daerah Cilaki atau ICB yang ngasih pakai dengan kuda-kuda yang warna-warni ya kan, itu masih bisa lah ya. Ini mah beda, kudanya yang benar-benar yang strong, yang benar-benar kuda buat olahraga gitu ya. Baiklah, itu kalau misalnya ngomongin soal cara ngatasin buat bosannya juga gitu, termasuk latihannya juga. Ada nggak sih bekas-bekas selain jadi gini ya, tadi dia tuh sebelum kita mulai nih ya, dia nunjukin nih baru kemarin jatuh katanya. Ini tuh. Ini tiap minggu loh dapat luka lebam ini tiap minggu. Jadi enggak malu itu? Hah, enggak. Ini bukan karena KDRT ya. Iya. Itu karena main motor. Jadi buat kalian motor yang enggak pengen kulitnya kenapa-napa enggak usah main motor. Okay. Di rumah ya. Iya. Tapi terjauh ke main ikutan trail-trailan kemana? Paling Jawa sih, masih daerah Jawa pasti. Masih daerah Jawa? Di Madiun. Oh, daerah Madiun dan sekitarnya ya, mungkin ya. Okay. Tapi gini loh, kalau misalnya buat lo sendiri nih, mungkin kamu kalau misalnya udah punya kayak tujuan ikutan trail kayak gini, kejuaraan gini, emang kamu stopnya bakal sampai mana nih? Apakah kamu udah ada punya tujuan, wah bakal pengen ikutan banget nih kejuaraan yang satu ini, atau apa gitu? Sebenarnya yang kemarin itu Indonesian Hard Enduro itu itu salah satu tujuan yang aku pengen banget gitu. Dan aku sebenarnya waktu event Indonesian Hard Enduro itu kan nasional ya. Iya. Maksudnya udah event yang sangat besar dan bangga gitu bisa ngikutin itu. Dan alhamdulillah itu salah satu tujuan yang emang udah tercapai dan sudah podium. Udah podium. Walaupun ketiga tapi ingat, itu susah. Podium ketiga tapi kan susah ya. Susah. Tadi itu. Kameramen aku ngasih lihatnya, buka dong kacamatanya, emang beneran cantik katanya begitu. Oh, okay. Gak percaya dia. Iya. Iya gak? Nih muka aslinya. Jadi kalau misalnya kemarin, Iqbal tuh barengan sama Cindy pernah yang namanya motor-motoran kita tuh kayak ngabuburit ya waktu itu ya? Yeah. Ngabuburit apa-apa sih yang engkau naik motornya ajul-ajulan itu? Oh ini, enggak, pertama ketemu tuh yang waktu acara. Oh enggak, beres ini, beres lebaran ya?
Iya nggak sih? Germa Ganza. Iya. Itu acara itu. Cuman yang kita terakhir motoran bareng. Yang situ sampai naik-naik. Oh iya. Itu acara apa ya? Itu waktu rolling acaranya. Iya, itu ada rolling lah di salah satu acara. Iya. Terus udah gitu dia tuh bawa motor tuh emang begajulan banget dan tapi keren gitu. Untuk hitungan cewek naik motor itu apa motor apa yang dipakai kemarin? Oh, yang kecil, yang Kawasaki KSR. Oh ya, KSR itu dia baunya tuh kayak laki. Itu tuh menghindari kemacetan sebenernya. Iya, tapi gak ajulutan sampai kemana-mana. Ya gak sih, gue aja yang naik Vespa pusing juga ngelihatnya. Ya gak sih, ini tiba-tiba ajulutan. Terus itu hitungannya dia tuh cewek loh. Oke, siap. Tapi gini loh, mungkin kan di antara yang lagi pada nonton nih sekarang, mungkin dia punya yang namanya kayak satu hobi di mana dia juga cinta banget yang namanya dunia otomotif, ya nggak sih? Cuman masih agak sedikit malu-malu gitu loh. Jadi kayak gimana ya buat ngeluarin ataupun ngeksplor ataupun ngikutin passion gue misalnya di dunia otomotif gini gitu ya. Sedangkan kamu kan udah berkecimpung lama juga, ya nggak sih? Nah, kamu kayaknya punya pesan nggak sih sama yang lagi pada nonton sekarang? Gimana sih awal mulanya? Yang pertama kan pasti harus minta izin orang tua. Yeah. Nah, selanjutnya apa tuh? Selanjutnya paling kita harus punya ini ya, apa keberanian dulu kalau di otomotif. Kalau setengah-setengah itu nanti kesananya juga setengah-setengah. Oke, emang harus terjun langsung aja gitu ya. Terjun langsung, terus modal. Modalnya iya sih. Kan emang kalau otomotif cukup lumayan. Termasuk kamu ya. Itu kan harus main-main begini mahal kan? Iya. Iya. Harus diperhitungkan. Oke, terus. Tapi yang paling penting itu keberanian dan pedenya aja sih. Kalau di balapan, mau balapan apapun, kalau kitanya pede, insya Allah hasilnya juga bagus. Mau coba ke cabang olahraga lain? Dua aja. Kan kuda-kudaan udah ya? Kudaan! Berkuda udah. Trail udah? Udah. Selain itu, misalnya kamu pengen, kan sekarang cewek-cewek lagi musim drifter yang ngasih jadi kayak main ngedrift, mobil-mobil ngedrift itu nggak mau nyoba? Enggak, aku pengen ini sih, pengen bener-bener bisa di skateboard. Udah beli papannya kemarin-kemarin. Sebenarnya dulu-dulu tuh sempet main, cuma semenjak main motor tuh lama banget. Main skateboard? Pengen. Wah! Laki ya, emang ada olahraga lain? Kan kalau cewek-cewek itu kan paling nggak ya nggak jauh-jauh dari yang namanya bulu tangkis, tenis yang ngasih yang lagi booming banget. Itu sehari-hari aku itu. Tapi kalau misalnya skateboard yang kamu pilih? Kan asik gitu. Asik sih, cuman ya yakin emang nggak ada olahraga lain? Nggak ada. Ya ada gitu. Sih, ada gitu, cuma kayak... Yang berhubungan sama otomotif deh selain skateboard. Apa misalnya, kan tadi trail-trailan udah tuh, terus juga apakah kamu mau mencoba masuk ke area motor custom tapi emang nggak akan ikut kejuaraan, tapi ya udah kamu jalan-jalan pakai motor custom atau apa gitu? Ada sih sebenarnya keinginan, cuma kalau jalan-jalan doang tuh kayaknya kurang apa ya, nggak ada yang bikin memacu adrenalin. Iya, itu nggak ada gitu, jadi kayak ya udah gitu, cuma kan kalau main. Tapi gini deh, kan kalau orang-orang main trail itu kan pas main ke gunung-gunung gitu ya. Ada cerita aneh-aneh nggak? Ada, pernah kesurupan. Siapa? Aku. Tata, kata teman-teman aku sih ya, karena emang ya percaya. Seriusan? Sumpah. Kesurupan? Di mana itu? Itu di, kan. Percaya, kan itu kita... gimana ceritanya? Mainnya pas kapan? Itu baru-baru deh, beberapa minggu kebelakang lagi latihan mainnya ke daerah Kabupaten Bandung Barat pada Larang. Itu main jam berapa itu? Nah, malam. Kan harusnya tuh kita tuh jam 5 sore tuh harus udah keluar gunung. Jam 5 sore harus keluar gunung. Menurut warga di sana, karena emang takutnya gelap dan takut nyasar mungkin ya. Terus motor-motor kita tuh nggak ada lampu. Ya iyalah jelas. Sekarang kan motor-motor trail gitu kan ya udah cuma dipakai buat siang-siang ya kan. Nah, jalanan terakhir kita harus tembusin dulu tanjakan. Tanjakannya tuh gini. Gini. Gini banget. Kalau turunan beda lagi. Masih aman. Iya. Tanjakan. Nah, terus posisinya itu maghrib dan lagi azan. Kita salahnya nggak berhenti. Tah, dengek. Jadi buat teman-teman yang lagi off-road kalau lagi azan tuh berhenti ya. Iya. Itu kan
menandakan ya kita harus berhenti aktivitas dan kita menandakan ibadah salat maghrib yang ngasih. Nah ini malah dihajar terus. Dihajar terus karena tim teman-teman yang lain tuh pada, yang penting kita keluar dulu dari sini. Karena itu kan daerahnya emang awam juga ya, nggak tahu. Itu berapa orang? Itu sekitar ada 10 lah, 10 orang. 10 jadi orang. Jadi saling berlomba-lomba ditanyakan cepet-cepet. Akhirnya jatuhlah aku. Jatuh. Di tengah-tengah tanjakan. Ke bawah. Ke guling-guling. Kapok nggak dari situ? Enggak. Aku jalan lah lewat tanjakan kan. Kalau jalan lewat tanjakan cukup lumayan kan. Iya, tinggi. Bawa motor lagi ngedorong juga kan. Iya, udah nggak kekontrol. Terus udah capek, mana lapar kan. Iya, iya. Maghrib. Dari situ kata teman-teman aku udah nangis. Terus, emang iya gitu. Aku ngerasa emang kayak riuh banget ya. Begitu sampai tanjakan tuh riuh, udah nggak jelas penglihatan juga udah blur kayak gitu. Terus kata teman-teman aku sih, kan karena aku nggak sadar gak sadar gitu loh. Iya. Nah, nggak tahu sih, belum pernah ngerasain yang namanya kesurupan ya. Takut juga sih. Kesurupan mantan pernah? Ih, bahas mantan, bahas nih mantannya nih. Terus. Terus udah gitu, ya katanya aku kesurupan lah gitu, soalnya nangis gitu. Terus alhasil kita tuh satu tim keluar-keluar tuh sekitar jam 7:30. 7:30 malam? Baru keluar gunung. Tanpa ada lampu? Iya. Oke. Dan pelajaran dari situ yang kamu ambil apa tuh? Pokoknya kalau main ke gunung jam 5 harus sudah di luar aja. Iya, dan harus tahu rute sebenarnya. Iya, nah kalau kita nggak tahu rute malah ntar tadi nyasar. Iya, nyasar. Kan itu kan berarti kayak kamu nyasar muter-muter kan nyari pintu keluarnya kan? Karena itu udah kemalaman juga. Tapi itu kayak cerita seru ya, di mana pengalaman kamu akhirnya kamu trail-trailan, akhirnya kamu ikutan yang namanya kejuaraan, ya nggak sih? Terus sampai akhirnya kamu kesurupan juga. Itu aku tuh selama, ya maksudnya sampai dari dulu sampai sekarang usia aku tuh belum gitu dan nggak percaya sama yang namanya kesurupan. Nah, malah aku yang ngerasain gitu kan, jadi kayak pengen ketawa gitu. Yeah. Tapi kata teman-teman sih kayak gitu ceritanya. Kapan-kapan ajakin dong, mau nggak? Ayo. Pengen-pendekan dari dulu pengen kan? Ayo, aku bilang ayo. Motornya tapi nggak ada. Ada di rumah. Tuh kan, motornya banyak. Ini kan cuma mancing doang. Motornya banyak. Ada, kan dari waktu itu ayo. Ada berapa? Buat berapa orang? Buat berapa orang? Lihat, buat berapa orang? Berarti motornya banyak, ya kan? Ada. Iya, yuk. Ada motor. Motor ada. Aparel ada, sepatu ada, baju ada, body protector ada. Yang penting keberaniannya dulu. Iya, boleh. Satu lagi. Habis berapa ngabisin itu? Aparel. Itu lumayan. Helm, body protector, sepatu, sarung tangan. Iya. Berapa tuh habisnya? Sekitar. Berapa ih? Tapi alhamdulillah kan udah dapat sponsor. Iya, ini kan udah dapat sponsor. Ya enggak apa-apa, kasih tahu aja berapa. Helm aja ya. Dari ini ya aku licin. Helm sekitar 3,5 juta. Helm 3,5 juta. Bajunya jerset 2,1. 2,1. Heeh. 2,1 sepatu 7 juta. Sepatu 7 juta. Heeh. Glove-nya ya 250.000. Oke, terus apa lagi? Protektor dalam 900.000. Udah. Ya, segitulah ya. Kalau ditanya berapa harga outfit lo? Oke. Sekitar ya, bisa dihitung lah. Motor. Motor masih paling mahal yang dipunya sekarang. Paling mahal. Nah. Sekitar ya, ada segitulah ya. Berapa segitu teh? Biar mereka nggak pada browsing. Yang aku pakai nih, KLX 140. Berapaan sih KLX 140-an? Itu susah. Itu nyarinya susah. Nyarinya susah. Sekitar ya, berapa? Susah. Sekitar 40 juta lah. Itu satu. Motor biasa kamu? Biasa yang harian yang kecil, 39 yang KSR. Waktu itu belinya waktu awal banget loh, Kak. Jadi masih kenceng. Terus boleh tapi kan terdiajak motor-motoran kan? Boleh. Body banget. Protector dan lain-lain ada ya? Aku kasih pinjam, yang penting punya keberanian dulu sih gitu. Ini emang ngobrolannya seru banget ya. Kita udah ngobrolin dari seputaran awal mula, terus juga dari akhirnya punya prestasi, berujung kesurupan, dan harga outfitnya udah berapa, dan sekarang tinggal kapan kita akan motor-motoran. Enaknya kapan sih biasanya, kalau ngeliat cuaca, apa harus ngeliat cuaca enggak? Emang harus musim kemarau, musim hujan atau apa deh?
kalau yang sebenarnya lebihnya enak buat trail-trailan? Kering sih lagi musim panas kayak gini. Kan hareudang atau nggak panas gitu? Enggak lah, kalau udah di gunung. Kan itu kan lumayan panas. Enggak. Kalau misalnya dikasih musim hujan nanti, kalau sorry bukannya aku udah pro ya. Siap Mbak Pro. Iya. Nanti takutnya yang teman-teman kita bawa yang belum pernah main motor nanti takutnya kesusahan kan. Oh. Belum licin, belum dikasih hujannya kan itu susah. Oh. Kan kalau dikasih kering kan gampang, tinggal ngikutin doang dari belakang. Ya udah deh. Sinter ajak-ajak ya buat nongkrong ya. Terima kasih loh sudah mampir ke sini. Nanti kita ngopi-ngopi bareng lagi ya. Iya, boleh. Nanti ngopinya di gunung. Oh enggak. Enggak. Benar gitu sih. Ya. Oh iya. Kita akan coba. Tapi kayaknya enggak mungkin. tapi terima kasih banyak ya udah datang ke sini, sudah nemenin ngopi-ngopi pagi ya. Biasa beres siaran nyari teman buat ngopi-ngopi. Ketemulah kamu akhirnya bisa dihubungin di sini. Nanti kita on the way bareng menuju ke gunung bareng-bareng ya. Ayo. Tapi jangan ditinggalin. Takut ketemu. Kecepatan gimana nanti aja. Oke, baiklah. Thank you ya. Terima kasih ya.